Setelah 20 tahun ia ditubuhkan, syarikat jenama kompak yang paling digemari ini sedang bersiap sedia untuk bersaing di dalam industri otomotif yang bakal diliberalisasikan tidak lama lagi. Kami telah mengutarakan 4 bidang transformasi. Bidang transformasi yang pertama adalah dari segi production. Kemudian transformasi yang kedua adalah dari segi produk yang kami akan keluarkan. Transformasi kami yang ketiga adalah dalam bidang R&D dan procurement. Dan transformasi yang keempat adalah memberi penumpuan kepada pelanggan. Melihat kepada kereta konsep Pro 2 Bodies, jelas yang Pro 2 bercadang untuk menambahkan lagi jumlah model kenderaan yang sedia ada. Dalam menjayakan transformasi ini, Pro 2 telah membuka sebuah cawangan jualan yang fokus kepada layanan yang diberikan kepada pelanggannya. Mereka dilatih daripada sudut menjaga keterampilan, budi bahasa dan juga betapa pentingnya untuk mereka mengikut standard operating procedure Pro 2 untuk memastikan yang pelanggan kami mendapat the Pro 2 experience. Kami beri tumpuan kepada kepuasan pelanggan. Jadi tumpuan latihan kami, dojo di sini lebih terarah kepada kepuasan pelanggan-pelanggan kami. Selain daripada inisiatif-inisiatif ini, Pro 2 juga aktif dalam aktiviti-aktiviti tanggungjawab korporatnya kepada masyarakat. Pro 2 Eco Challenge adalah CSR kami yang paling penting. Tujuan utama adalah untuk menggalakkan hubungan rapat antara student dan juga industri. Sejarah yang telah dicipta selama ini merupakan satu permulaan bagi Pro 2 untuk terus kekal di hati setiap warga Malaysia. Bersama kita raikan 20 tahun bersama Pro 2 dari mula hingga kini.